Hai, hai teman-teman. Hari ini Natarere mau ngabuburit keliling Kota Timika lagi. Ikuti ya keseruan kami. Nih ujungnya yang gue itu yang ada apa abu-abu aspal bagus oke oh iya boleh sayang kamu mau bisa gitu loh jalannya bagus sih perbaikan jalannya tapi cuma sedikit ya tuh tower tuh kan banyak alat berat mobil tuh. Gardu induk, DP apa namanya? Waktu itu gardu induknya. Yeah. Iya. Warnanya orange kalau di sini. Oh, mendung banget ini. Nambahin tower koleksi. Tersutet. Katanya nanti. Tower sutetnya kayak gini ya? Satu aja deh cuma tower sutetnya. Iya sayang. Emang satu tower sutet bisa berapa rumah? Bisa berapa tiang listrik? Kayaknya cuplai ke Freeport kayaknya. Tower sutetnya bentuknya yang kayak tiang listrik. Kok enggak kayak yang dijauh itu ya teman-teman? Tol ya pak? Iya saya. Enggak ada jalan tol sini. Ini kita ke si Rimba Hotel. Oh Rimba Hotel. Ini kawasan Freeport ini. Oh ini kawasan Freeport. Iya Rimba aja. Si Freeport dari sana. Ini kawasan Freeport. Enggak pas jam kosong. Kita nginep di tempat. Beneran alam gitu dan tengah gitu. Hutan gitu lah. Tengah hutan hotelnya. Ya kan dulu semua kan ya. Jalannya bagus sekali. Papua, karena emang beneran dulu kan beneran ya kan?
rimba kak, jadi hutannya di tengah hutan. Emang kenapa di tengah hutan? Kopi hotel rimba, kopinya bagus juga. Ini salah satu yang lama ya, lama terlama. Oke, yang apa ya? Rekomend. Tenang banget sih sini. Jalan-jalan ke hotel rimba. Terus tadi pak, terus ada tuh kemana pak yang sana itu? Mana? Sana itu. Di rencananya masih bedok-bedok kan? Iya. Sana jalannya masih perbaikan tuh nata. Kalau kita ke kanan ke Cendrawasih, Jalan Cendrawasih. Sudah sampai di Diana Supermall. Terima kasih teman-teman sudah ikuti keseruan kami.